suka kamu, ku rasakan ku cinta padamu. Aku suka kamu, kaulah segalanya dambaku. Oke, ketemu lagi di Empat Mata. Terima kasih semuanya, luar biasa. Hari ini penontonnya semua berbentuk manusia, sangat senang sekali saya. Luar biasa. Cuma Mas, satu ini komodo ini satu ya. Mas ini Tukul. Selalu ada terus ini. Mas Tukul. Napa-napa? Orang nyanyi itu nyanyi, kok jadi malah gonggong gimana sih? Saya sudah nyanyi, ini takutnya mic-nya ketelen lagi. Kemarin dapat dua loh, mic ketelen loh. Eh, gara-gara nyanyi, napa? Jadi tadi yang nyanyi bukan Mas Tukul? Ya saya dong. Bukan. Eh, suaranya anak gym itu. Orang lagi nyanyi terus diganggu. Kamu kemana? Tumben kamu rapi. Oh iya dong. Cantik baru kemarin. Sebelumnya apa? Ya? Sebelumnya apa? Namanya Ngatiem ini. Ini Ngatini. Ini udah belagu sekarang. Udah sering masuk TV sekarang minta mahal. Cantik-cantik sensitif. Begitu enggak diajak ngobrol langsung berpaling. Wah, jelas cemburu. Cemburu. Apa aja ya, Mas, apa aja ya? Apa? Aja. Kamu jangan nakutin lah. Dadah. Oke, okay. Tinggi winggi. Oke, okay, thank you. Pemirsa di rumah maupun studio, tema kita pada malam hari ini adalah back to kembali ke tahun 80-an. Maksudnya bahasa Inggrisnya kembali ke tahun 80-an, bahasa Inggrisnya apa aja? Hah? Back to 80. Iya. Back to 80 year. Oke. Okay. Baik, saya panggilkan bintang tamu pada malam hari ini adalah sebentar, tak ngecek dulu. Sebentar. Siren Sungkar, tepuk tangan yang berat. Coba lihat di mataku, coba dengarkan laguku, pasti ada kamu. Coba lihat di hatiku, dengar dentuman nadaku, pasti ada kamu. Siren Sungkar, Tukul Sangkur. Mukul-mukul, berani mukul-mukul. Aku sensitif loh. Lepasin dong ah. Orang banyak, lepasin. Iya. Tepuk tangan dong untuk Siren Sungkar. Silahkan, ayo. Masuk kamar. Iya. Waduh, Empat Mata Kemajuan mejanya baru. Ini meja sponsor apa enggak? Aduh, baru di kredit totalnya ada tulisan terima kasih atas kerjasamanya furniture Tukul. Kembali ke lak. Bareng-bareng kembali ke lak. Bagus, baru manusia kamu. Sirin nama Sireh itu masih saudara gak? Masih muda sudah jadi artis, disuruh Mama Fani dan Papa Mak Sungkar ya. Padahal Om Tukul kan aja waktu seumur kamu cuma bisa main gunduan doang. Gundu. Gimana? Sebenarnya sih aku gak disuruh, cuman mal awalnya kan dibilang yang agak kenceng up lagi, volumenya agak di apa? Up apa, Pak? Volumenya agak di up-kan lagi. Nggak disuruh juga, jadi pertamanya malah aku mau, tapi mama papa bilang nggak usah lah, masih seumur kayak gini, harusnya ya sekolah aja dulu, tapi kamu aku bilang... Kuliah, sekolah? SMA. SMA? Waduh, kelas berapa? Tak pikir kamu STM. Bentar, kamu ketawanya berlebihan, nanti kayak kemarin loh, begitu kamu ketawa berlebihan, ambulan datang. Kan repot juga Siren Sungkar. Penekanan. Ada keuntungan nggak pakai nama Sungkar di belakang kamu seperti saya itu kan Arwana ya. Bentar. Ini malah suaranya kayak tikus dapur.
Begitu ditanyain enggak sih? Kayak kayak mobil kan. Sebentar dulu, keluarin dulu. Keluarin paku payungnya, keluarin dulu. Ulangi lagi pertanyaannya ya. Ada keuntungan enggak pakai nama sungkar di belakang nama kamu? Misalnya jadi gampang lolos kalau casting. Jadi banyak orang kenal kamu atau mungkin bisa dapat gratisan gitu. Enggak. Medi tumben guyu. Mana? Dengerin, orang manis mau ngomong. Enggak sih, kalau misalnya casting itu tergantung kemampuan kita, mau namanya sungkar atau apa itu enggak ngaruh. Itu yang penting enggak sungkar-sungkar sekali lah ya. Sungkar itu lah. Kayak kemarin Sukir malahan. Sungkar itu sungkar sama sungkar tuh enggak beda ya, beda ya. Sungkar aku tuh sungkar loh mau masuk rumahmu enggak enak lo makan cuma makan doang. Oh itu sungkar. Alah, plesetan. Sobek-sobek kamu. Kembali ke laptop. Sirin sungkar. Papa mama kan bintang tahun 80-an. Itinen yel ya. Kamu sendiri, Nek, alah jangan suruh ngulang. Kamu seneng aku susah. Kamu sendiri pernah enggak nonton film orang tua kamu? Jangan-jangan kamu sendiri enggak tahu film dan lagu papa kamu. Kalau tahu coba disebutin. Enggak tahu. Enggak tahu kan? Itu loh yang seluku-seluku batok. Jangan ambil kenapa. Kembali ke laptop. Kamu kok pemalu sih ya diajak ngobrol mesti malu-malu ketawa. Apa kamu termasuk penggemar saya yang ketiga triliun? Kok kalau diajak ngobrol mesti kamu umur berapa sih? 15. Oh masih 15 tahun. Pantesan bau kencur. Biasanya kan biasanya kalau aku ketemu sama yang lebih senior tuh baunya lengkoas. Ini banyak kentut. Kamu kayak Bambang Bombek. Nah, ingat kamu berantem sama istrimu. Oke, okay. Pemirsa saya akan mengupas lebih dalam lagi dengan Sirin Sungkar Arwana. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Mata.